Jesus did not consider equality with God something to be grasped, even though he was in very nature God. Shalom Views, selalu ada sukacita di dalam rumah Tuhan, amin. Yang siap memuji Tuhan, katakan wuuu. Sorakan haleluya bagi kemenangannya, come on. Hey, mari sama-sama kita angkat pujian ini. Katakan dia Allah yang dahsyat. Sorakan kemenangannya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Kami tahu kami punya Allah yang dahsyat. Hey! Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi.
ku dahsyat berkuasa. Suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu Allah. Ku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kami tahu kami punya Allah yang dahsyat. Dia berkuasa, Allahku dahsyat, surga bumi sujud menyembah dia. Allahku dahsyat, dia berkuasa, Allahku dahsyat, surga bumi sujud menyembah dia. Allahku dahsyat, dia berkuasa, Allahku dahsyat, surga bumi sujud menyembah dia. Allahku dahsyat, dia berkuasa, Allahku dahsyat, surga bumi sujud menyembah dia. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Oh tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu Allahku dahsyat. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kami mengundang Roh Kudus-Mu bisa ada di tengah-tengah kami, di antara keluarga kami, di dalam rumah kami Tuhan. Kami percaya tangan-Mu tidak kurang panjang memberkati setiap kami. Yeah.
Thank you, Abba Father. Halo Fuse, apa kabar semuanya? Welcome back to Fuse Online Service. So looking forward for today. Hopefully kita semua hari ini bisa benar-benar belajar sama-sama. And let's start the session. Mungkin untuk semua kita yang belum punya community, yang belum punya tempat di mana kita bisa saling support one another, you know what? Check out our Instagram at FuseJakarta and also our website www.fusejakarta.com and hopefully you guys will join us dan kita bisa sama-sama grow barengan, oke? Okay? Alright, let's start today. Let's start with prayer for sure. Lord Jesus, we thank you for everything. We thank you for all the blessings that we have. And we thank you for the opportunity for us to be here. If right now, kalau kami semua Tuhan bisa ada bersama-sama, dimanapun kami semua Tuhan, kami bisa sama-sama mendengarkan sharing ini, kami bisa sama-sama mendengarkan topik ini, berarti artinya Engkau yang lagi berbicara sama kami, ada sesuatu yang kami bisa pelajari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang bukakan hati kami, pikiran kami Tuhan, supaya kami bisa makin belajar mengenai Kristus lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Mari semua sama-sama katakan, amin. Alright, oke. Okay. So, the topic for December, kita ini lagi bahas judulnya adalah role model. That's for December, right? That's not the sermon's theme, right? Tapi December ini kita lagi bahas role model. Nah, kita pernah notice gak sih? Yang paling simple role model yang kita selalu lihat, dan sebenarnya kita sendiri tanpa kita sadarin, itu tuh sudah mengalami, yaitu adalah dari seorang anak kepada orang dewasa, kepada papa mamanya. Ya kan? Tanpa kita sadari, ada satu atau dua hal, satu atau dua karakter, satu atau dua cara berpikir, di mana sebenarnya mirip dengan orang tua kita. Nah, ini adalah sesuatu yang menarik, karena tanpa kita sadari, orang tua kita tuh pasti ada role modelnya terhadap kehidupan kita. Nah, jadi bukan hanya apa yang dilakukan, tapi juga cara berpikir. Oke, nah itu adalah role model. Pertanyaannya adalah siapa role model kita, dan minggu lalu udah dibahas sama Griselda. Nah ini menarik nih, today kita bakal bahas sesuatu yang bisa bantu kita untuk mencari tahu gimana caranya kita bisa makin serupa seperti role model kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, saya bakal mulai dengan sesuatu yang moga-moga kita semua bisa sama-sama tahu ya. Desember ini adalah bulan terakhir di tahun ini. Dan ini waktunya kita untuk sama-sama reflect back. Kita sama-sama berpikir kembali, kilas balik. Selama tahun ini tuh kita udah ngapain aja? Selama tahun ini hal-hal apa yang kita dapetin? Selama tahun ini ada berkat apa saja? Ada problem apa saja? Ada masalah apa aja, ya kan? Ada mungkin hal-hal yang kita jalanin selama tahun 2021. Nah, kita coba reflect back, kita coba pikirin lagi. Right? Kita coba ambil waktu untuk lihat lagi semua situasi tersebut. Dan kita coba tanyakan ke masing-masing kita satu pertanyaan ini. Nah, ini pertanyaannya adalah WWJD atau WWJD. Atau yang mungkin udah pada tahu sebagian, what would Jesus do? So, today's topic is gonna be that. WWJD, what would Jesus do? Apa yang Tuhan Yesus akan lakukan kalau misalnya dia ada dalam situasi yang kita jalankan? Nah, kan kita udah lewatin nih selama setahun ini. Pertanyaannya kembali ke kita. Dalam situasi sulit yang pernah kita rasakan di tahun 2021, apapun itu, kita tanyakan, coba, kira-kira apa ya yang akan Tuhan Yesus lakukan di situasi tersebut? What will Jesus do on that situation? Pada saat situasi yang baik, pada saat kita terima berkat mungkin, atau apapun itu, kita tanyakan kembali, what will Jesus do? Apa yang Tuhan akan lakukan ya kalau dia dalam situasi tersebut? Nah, makanya kenapa kita pengen belajar nih, right? WWJD, what will Jesus do? That's gonna be our topic today. Oke. Okay. Jadi, sama kayak Paulus bilang nih ya, di 1 Korintus 11 ayat 1, simple banget ayatnya, mengena banget.
follow my example as I follow the example of Christ. Paulus mengikuti contoh dari Tuhan Yesus. Dan makanya kenapa dia encourage jemaat di Korintus untuk mengikuti dia. Apa yang dia lakukan? Example apa? Decision apa yang dia jalankan? Aktivitas apa yang dia jalankan? Karena dia berusaha mengikuti Tuhan Yesus. Right? What will Jesus do? Apa yang Tuhan Yesus akan lakukan? Right? Kalau dia dalam posisi yang sama seperti kita. Pertanyaannya adalah apakah kita take our time, ambil waktu. Setiap kali kita di dalam situasi yang mungkin gak enak, kita dalam situasi yang mungkin lagi kepepet, you know what? Use this question. Pakai pertanyaan ini kepada kehidupan kita. Kira-kira hal apa ya? What will Jesus do ya right now? Nah, saya mau encourage kita semua untuk mulai terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita nih. Right? Untuk selalu taruh dalam pikiran kita, WWJD, what will Jesus do? What will Jesus do? Mau marah? What will Jesus do? Nah, tapi oke, okay, kita coba belajar nih. Kita coba belajar dari from the example of Christ, ya kan? John 13 verse 15. I have set you an example that you should do as I have done for you. Aku sudah membuat suatu example atau contoh dan ini apa yang harus kamu lakukan. Seperti apa yang aku sudah lakukan. Nah, contohnya apa sih? Berarti kalau gitu next topiknya adalah atau next pointnya adalah jadi apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dan apa yang Tuhan Yesus suruh untuk kita contoh untuk kita lakukan hal yang sama seperti Tuhan Yesus. Oke, sebenarnya simpel banget. Ternyata nggak banyak di Alkitab yang benar-benar specifically bilang ya follow me, ikuti aku seperti ini gitu kan. Tapi yang pasti ada 3 hal yang jelas banget sudah ditulis. 1. Di Filipi 2 ayat 5-8, ini adalah contoh dia mengenai servanthood. Servanthood itu adalah membantu atau bisa dibilang melayani. Ya kan? Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia tuh surprisingly, dia bukan untuk menjadi raja dunia. Tapi dia datang untuk melayani. Melayani orang-orang yang hilang. Melayani orang-orang yang berdosa. Melayani kita semua. Tuhan Yesus datang untuk melayani. Satu hal yang pasti yang Tuhan memberikan contoh pada kita adalah melayani. Melayani siapa? Melayani semua. Servanthood. Kita baca ayatnya ya. Filipi 2 ayat 5-8. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Wow. Attitude kita harus sama seperti Tuhan Yesus. Who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped. Walaupun dia itu sebagai Tuhan, dia tidak menganggap dia sebagai Tuhan itu sesuatu yang dia harus pegang terus. Tetapi made himself nothing, membuat dia menjadi tidak ada apa-apanya, taking the very nature of a servant, mengambil alam dia sebagai pelayan. Dia dari atas sebagai Tuhan. Dia mau turun ke bawah ke dunia. Dan bukan cuma di dunia, dia bukan menjadi raja juga. Itu aja sudah turun. Dia mau lagi di dunia, dia menjadi servant. Dia mau lagi melayani. Pertanyaan bagus buat kita semua sebenarnya. Ya kan? Jesus did not consider equality with God something to be grasped. Even though he was in very nature God. Tuhan Yesus tidak memegang dia sebagai Tuhan. Pokoknya aku harus jadi Tuhan. Aku harus jadi raja di dunia. Aku mau jadi raja. Dia datang ke dunia, abis itu dia langsung memerintah, nyuruh-nyuruh, dan lain-lain gitu kan. Kalau raja begitu kan. Langsung ngambil semuanya. Enggak, tapi dia datang melayani, very humble. Mulai dari sebagai seorang bayi yang tidak ada apa-apanya. Ya kan? Sama-sama bertumbuh. Di keluarga biasa-biasa saja, dan lain-lain. Having the attitude of Jesus. Artinya adalah, kita tidak membiarkan status kita, posisi kita, superior kita, kekuatan kita untuk menjadi penghalang kita dalam melayani. Banyak banget dari kita yang merasa kita terlalu kuat, terlalu jago, terlalu pinter, terlalu sukses, terlalu banyak duit untuk kita melayani. Yang Tuhan ajari adalah kepada kita,
Yes, Tuhan mengajarkan kita untuk melayani. Melayani itu bukan cuma masalah kita pelayanan di gereja. Itu sesuatu yang ya udah oke, kita jalanin karena kita suka gerejanya, atau mungkin kita suka pelayanan, misalnya di Fuse, kita mau melayani. Gak apa-apa, bagus, karena itu butuh. Melayani itu adalah lifestyle kita, kehidupan kita. Kita ketemu sama orang yang mungkin lagi butuh, right? Mungkin kita kayak sibuk, mungkin kita kayak udah sukses dan lain-lain, tapi kita ambil waktu untuk dia, untuk membantu dia, right? Mungkin ada teman kita yang lagi jatuh, yang lagi atau mungkin yang lagi hilang dalam kehidupannya. Kita melayani dia dengan cara apa? Kita ada di sana untuk mendengarkan, kita ada di sana untuk memberikan nasihat, atau bahkan kita ada di sana untuk memeluk dia, melayani. Tuhan mengajarkan kita satu hal yang sudah pasti adalah, what will Jesus do? Pada saat kita dalam situasi yang susah, pada saat kita dalam situasi apapun, Tuhan suruh kita melayani. Melayani bukan cuma pada saat situasi kita enak. Melayani bisa dalam segala situasi. Itu yang sudah pasti. Caranya gimana? Tadi, tidak melihat status kita, kekuatan kita. Yang kedua, Jesus made himself nothing. Tadi di ayatnya dibilang, but made himself nothing. Yang walaupun dia Tuhan. Wow. Tuhan ke dunia mengambil peranan sebagai pelayan. Itu adalah suatu pilihan. Jadi menariknya adalah kita melayani, attitude-nya itu adalah kita memilih untuk melayani. Bukan terpaksa untuk melayani. Atau bukan kecemplung untuk melayani. Enggak. Kita memilih. Reason-nya kenapa? Karena Tuhan sudah mengambil kehidupan kita terlebih dahulu. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah mencukupkan kita, maka dari itu kita punya hati, kita memilih untuk mau juga menjadi berkat bagi orang lain. Untuk mau melayani orang. Untuk mau melayani apapun itu. Ya kan? Untuk mau melayani Tuhan. Jadi itu adalah pilihan. Dia made himself nothing. Dia membuat dirinya tidak ada apa-apanya. Jadi pada saat itu artinya, kita udah gak mikir lagi tuh apa istilahnya, oke, ini gue mau melayani tapi gue bisa dapetnya apa ya? Nah, gue mau melayani tapi gue pengen ngebantu ini, tapi kenapa? Tapi ini, apa yang bisa gue dapet dan lain? No, melayani mulai dari nol, made himself nothing. Itu Tuhan tuh. That's amazing. Karena Tuhan took the very nature of the servant. Tuhan benar-benar mengambil nature yang tadinya dia Tuhan menjadi manusia. Makanya kenapa dibilang Tuhan Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Dia manusia loh. Itu menurut saya tuh dia benar-benar kayak membuang semuanya, dia benar-benar mau menjadi manusia, mau turun supaya menyelamatkan kita. And I think that's amazing. Bukan cuman sekedar pencitraan. Bukan cuman sekedar ada social media pressure. Bukan karena ada peer pressure. Aduh ya udah deh enggak enak. Ya udah deh. Ini bagus juga lah buat gue punya pencitraan. Terlalu banyak di dunia ini sekarang. Yang namanya pelayanan, yang namanya melayani, yang namanya charity, yang namanya apapun itu, giving back, whatever, dan lain-lain. Semua adalah pencitraan. Pertanyaannya selalu, apa yang bisa saya dapatkan dari saya melakukan hal ini? Pertanyaan selalu seperti itu. Tapi Tuhan Yesus tidak mengajarkan demikian. Dalam apapun yang kita lakukan, melayani. Right? Next. Being found in appearance as a man, humbled himself. Humble attitude, Tuhan Yesus mengajarkan kita, what would Jesus do? Apa yang akan Tuhan lakukan dalam situasi-situasi yang ada? Yang udah pasti, be humble. Rendah hati. Bukan arti rendah diri, tapi rendah hati. Rendah hati berarti artinya adalah, kita tidak melihat diri kita lebih besar, lebih tinggi daripada yang lain. Kita menerima, walaupun kita mungkin sukses, walaupun mungkin kita hebat, walaupun kita mungkin pintar, tapi kita selalu apa adanya, kita selalu rendah hati. Kita tidak menganggap kita lebih daripada yang lain. Jesus humbled himself. Tuhan Yesus itu Tuhan, tapi dia mau menjadi manusia. Buat kita semua. That's apa yang Tuhan Yesus lakukan. Itu dia. What will Jesus do? Be humble. Next one. Last one on this part mengenai servanthood, mengenai melayani, mengenai salah satu karakter yang Tuhan ajari kepada kita adalah servanthood, pelayan, melayani. And became obedient to death. Tuhan Yesus obey. Tuhan Yesus submit sampai dia disalibkan. Maksudnya apa? Berarti artinya Tuhan mengajarkan kita untuk obey him. Untuk
mengikuti sesuai dengan firman Tuhan, apa yang Tuhan mau, sesuai dengan janji Tuhan. Obedient itu bukan pilihan. Obedient itu bukan cuma masalah, oke, gue cuma mau obey kalau misalnya ada cuannya. Gue cuma mau obey kalau enak. Gue cuma mau obey, gue cuma mau mengikuti apa yang Tuhan mau kalau misalnya ada berkatnya buat gue. Berapa banyak dari kita yang kepahitan, yang tersinggung, yang sakit hati sama Tuhan, atau sama gerejanya, atau sama pelayanannya, apapun itu. Kenapa? Karena pada saat sudah melakukan semuanya, abis itu merasa kayak, kok saya gak dapat apa-apa ya? Kok saya gak dapat acknowledgement? Kok saya gak diberkati ya? You know what? Obedient itu bukan karena pilihan, bukan karena kita bisa milih-milih karena harus dapat berkat dan lain-lain. Obedient is just obey. Pada saat Tuhan bilang, be humble. Pada saat Tuhan bilang, love others. Pada saat Tuhan bilang, ikuti firman Dia. Itu bukan masalah kayak, ada apanya buat saya. Bukan. It's about following Jesus. Remember ya, kita diselamatkan bukan karena kekuatan kita. Kita diselamatkan karena Tuhan yang sudah mati buat kita semua. Jadi maksudnya apa? Kita semua di sini nih istilahnya harusnya sudah bersyukur karena Tuhan sudah menyelamatkan kita semua. Jadi pelayanan kita, obedient kita, itu karena apa yang Tuhan sudah jalankan, lakukan untuk kita. Harusnya otomatis. Bayangin kalau misalnya ada orang yang sudah hampir bangkrut, sudah hampir hancur hidupnya, tiba-tiba ada orang yang membantu. Oke, kita support lagi, modalin lagi. Seberapa bersyukurnya dia dan merasa, apa ya istilahnya namanya, punya tanggung jawab, ya kan, terhadap orang tersebut. Karena sudah ditolong. Apalagi kita literally diselamatkan sama Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya our act of obedience itu adalah karena Tuhan dulu yang sudah menjamah kehidupan kita semua, menyelamatkan kita. So that's one. Servanthood. Dan itu yang paling lebar yang saya bahas. Kenapa? Karena melayani itu adalah suatu attitude. Bukan cuman tangan kita ngapain. Bukan. It's an attitude yang harus kita bangun. Yang harus kita punya. Karena pertanyaan paling besar, what will Jesus do? Yang sudah pasti adalah Tuhan bakal melayani kita semua. Tuhan bakal melayani. Apakah kita mau melayani? That's the first question. Number one is servanthood, melayani. Yang kedua, yaitu adalah suffering. Follow his example in suffering. Nggak enak ya. Di Petrus 2 ayat 21, to this you were called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in his step. Wow. Karena itu kamu dipanggil, karena Tuhan, karena Kristus sudah suffer. Sudah mendapatkan hal yang gak enak. Right? Sudah didera untuk kita. Memberikan kita suatu contoh dibilang. Dan kita harus mengikuti contoh tersebut. Maksudnya apa? Gini, Tuhan Yesus aja melalui hal-hal yang gak enak. Tuhan Yesus aja harus diadili, dicambuk, disalibkan. Kita, pada saat kita mengikut Kristus, bukan artinya selalu semuanya adalah berkat, semuanya adalah enak, semuanya adalah it's just amazing moment with God, you know, semuanya sukses. No, life is life. Life is full of hal-hal yang gak enak. Ya kan? Life is full of failures. Life is full of sickness. Life is full of things that we don't like. Tapi kita harus jalanin. Karena Tuhan Yesus aja melewati itu semua dan tetap bersyukur. Dan tetap melayani. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau melalui those suffering? Right? Pengorbanan yang gak enak gitu. Untuk mengikut Kristus. Kadang-kadang kita suka ngambil shortcut ya, suka ngambil yang gampangnya aja untuk mengikut Kristus. Ya udah deh Tuhan, tapi kalau yang ini udahlah gak apa-apa lah, shortcut aja. Karena kalau yang ini kayak gak enak. Tuhan Yesus bilang, kita jalanin, pilih Kristus. Kadang-kadang harus ada pengorbanan yang kita jalankan. Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya. Bagaimana dengan kita? Follow his example, terus suffering. Dari pengorbanan kita, kita bisa belajar dari Tuhan. Nah, yang ketiga, kalau misalnya kita lihat example yang Tuhan kasih buat kita, adalah mindset, pikiran kita.
cara berpikir. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Itu ada di Filipi 2 ayat 5. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Dalam hubungan kita dengan satu sama lain, punyalah cara berpikir, mindset yang sama dengan Kristus. Jadi yang namanya kita, what will Jesus do, itu bukan cuma sekedar act, bukan cuma sekedar apa yang dilakukan secara fisikal, tetapi juga dari segi mindset, dari segi cara berpikir. Penting sekali. Kadang-kadang kita cuma ya udah kita act aja. Problemnya adalah gini, pada saat kita melayani cuma hanya sekedar service doang, cuma hanya sekedar jalanin aja, apa yang kelihatan, hanya istilahnya jasmani saja, sebentar kita akan capek, sebentar kita akan bosan, sebentar kita akan males. Makanya kenapa di sini Tuhan bilang, mindset yang sama seperti Kristus, itu yang Tuhan mau. Kita mau belajar untuk punya cara berpikir yang sama dengan seperti Kristus. Gimana caranya? Makanya kita harus ngerti firman-Nya, kita harus belajar firman Tuhan, ya kan? Kita harus masuk ke dalam support system yang tepat, di mana di situ akan selalu diingetin mengenai cara berpikir Kristus itu gimana. Melalui Bible, melalui firman Tuhan, melalui mungkin pengalaman-pengalaman dari orang lain. Kita bisa belajar. Jadi, tiga hal itu ya. Hal yang kita, yang jelas-jelas Bible bilang, ini kamu harus ikutin. Tuhan Yesus punya example di servanthood, melayani. Yang kedua, his example in suffering, pengorbanan. Dan yang ketiga, his example in mindset, cara berpikir. Nah, ini menarik banget. So, jadi tiga hal itu sesuatu hal yang kita harus pegang. Nah, tapi next-nya adalah, technically, sebenarnya gimana caranya kita bisa hidup seperti Tuhan Yesus? Gimana? Contohnya apa ya? 1 Yohanes 2 ayat 6, whoever claims to live in him must live as Jesus did. Wow. Siapapun yang bilang kalau misalnya kita hidup di dalam Kristus, kita harus hidup seperti Kristus. Ini dalam banget. Gimana caranya kita bisa hidup seperti Kristus? Pertanyaan paling besar. What will Jesus do? What will Jesus do? Apa yang akan Tuhan lakukan ya? Ya kan? Gimana caranya kita menjalani ini semua? Cuman ada dua. Simple banget. 1 adalah ini. Love as he loves. Mengasihi sama seperti Tuhan Yesus mengasihi. Nah itu number one. Ingat, kasih. Efesus 5 ayat 1-2. Follow God's example, therefore, as dearly loved children, and walk in the way of love. Just as Christ loved us and gave himself up for us as an offering and sacrifice to God. Jadi kita jalani hidup kita seperti Kristus. Dia mengasihi kita dan memberikan dirinya karena kasih itu untuk kita sebagai pengorbanan dia yang paling tinggi. 1 adalah love as he loves. Kasihi. Kita melakukan semua penuh dengan kasih. Ya kan? 1 Yohanes 3 ayat 16. This is how we know what love is. Jesus Christ laid down his life for us. Ini adalah yang kita tahu kasih itu apa. Tuhan Yesus memberikan dirinya, kehidupannya untuk kita. Itu kasih yang luar biasa dari Tuhan. Right? Jadi, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Wah, susah banget ya. Gimana caranya kita untuk berkorban bagi saudara-saudara kita? It's not easy. Makanya kenapa kita butuh kasih. So first, satu adalah love as he loves. Cara hidup kita sama seperti kayak Tuhan adalah kasihi seperti, penuh dengan kasih seperti Tuhan mengasihi kita. 1. Yang kedua, forgive as he forgives. Udah cuma dua ini doang. 1 love, yang kedua forgive as he forgives. Kolose 3 ayat 13. Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you. Aduh, ini berat banget. Forgive. Ampuni seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Aduh, ini berat banget ya. Gimana caranya kita bisa mengampuni orang lain
seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan yang sudah, seberapapun dosanya kita, kita sudah jatuh dalam dosa berapa kali sih? Selama tahun ini aja, simpelnya. Yang tadi kita sudah review. Habis itu kita coba pikirin. Tuhan, aku sudah jatuh dalam dosa, sering banget ya tahun ini ya. Terus pertanyaannya kan simpel kan, aku jatuh dalam dosa, what would Jesus do? Jawabannya di sini. Tuhan sudah mengampuni kamu. Jesus already forgive you. Kalau kita yang masih merasa tidak layak, Tuhan mau bilang hari ini, Tuhan sudah mengampuni kamu. Jesus forgives you. Makanya kenapa kita harus mengampuni orang lain sama seperti Tuhan mengampuni kita. Susah banget, saya juga mesti bilang kalau itu hal yang susah banget. Saya kalau disuruh mengampuni orang yang mungkin berbuat gak baik kepada saya, aduh susah banget, kesel gitu rasanya. Tapi Tuhan bilang gini, kita harus memilih pengampunan. Dan memang benar sih, pada saat kita punya apa ya, grudge ya, kita tidak bisa mengampuni orang lain. Itu tuh impact-nya itu kayak sesuatu, impact-nya itu yang negatif malah ke diri kita. Orang lain mah yang kita gak bisa ampuni itu biasa-biasa aja, hidupnya jalan aja. Kayak gak ada apa-apa. Tapi kita tidak bisa mengampuni, itu menghancurkan diri kita sendiri. Itu menghancurkan fokus, menghancurkan cara berpikir, menghancurkan planning kita ke depan. Karena kita tidak bisa move on. Hanya karena kita tidak bisa mengampuni. Gimana cara mengampuni? Susah, gini. Ya udah, balik lagi ke Alkitab. Bear with each other and forgive one another. Forgive as the Lord forgave you. Balik lagi. Kita pikirkan saja, apakah Tuhan sudah mengampuni kita? What will Jesus do pada saat kita berdosa? Tuhan akan mengampuni kita. Nah, pada saat itu kita akan bersyukur, kita akan realize that we are nothing. Right? Kita akan realize kalau kita tuh kecil sekali dibandingin sama Tuhan. Let's move on with our life. Hal yang harus kita ampuni, kita ampuni. Right? It's not easy. Tapi ini adalah hal yang Tuhan sudah berikan contoh. Satu adalah mengasihi orang lain, kasihi seperti Tuhan mengasihi. Yang kedua adalah ampuni seperti Tuhan mengampuni. Dua hal ini aja. Ini adalah dua hal yang Tuhan minta kita untuk jalani supaya kita bisa menjawab, what would Jesus do? What would Jesus do? Apa yang Tuhan akan lakukan dalam situasi ini? Dua hal, kasihi dan ampuni. Nah, my closing statement is this. Roma 8 ayat 29. Kenapa sih kita harus bertanya, what would Jesus do? Apa yang Tuhan lakukan? Right? Karena Tuhan, supaya kita bisa menjadi to be conformed to the image of Christ. Supaya kita makin bisa menjadi serupa dengan Kristus. Gimana caranya? Ya ini. Kita harus belajar mempertanyakan setiap kali dalam segala situasi. Caranya gimana ya untuk kita bisa makin seperti Kristus? Ya itu, tanyain aja, what will Jesus do ya? Tuhan, aku lagi kayak gini, lagi susah, gini. What will Jesus do ya? Tuhan, aku lagi bete banget. What will Jesus do ya? Tuhan, aku lagi kesel banget sama ini orang. What will Jesus do? Tuhan, aku lagi diberkati. What will Jesus do? Tuhan, aku lagi dalam situasi kayak gini. What will Jesus do? Kita cari tahu, kita berdoa sama Tuhan. Kita serahkan hidupan kita sama Tuhan. Kembali lagi, simple banget. The question for today, or for December, adalah reflect back of what we've done 2021. And tanya kepada diri kita, what will Jesus do? Dan semoga ini bisa membawa kita ke tahun, masuk ke dalam tahun depan, dan bertanya hal yang sama. Di dalam setiap hal dalam kehidupan kita. Pada saat kita semakin sering bertanya itu, WWJD, kita makin lama makin menjadi serupa dengan Kristus. Karena kita makin bertanya, kita makin tahu, oh iya Tuhan bakal kayak gini. Oh Tuhan bakal mengampuni. Oh Tuhan bakal mengasihi. Oh Tuhan selalu melayani. Oh Tuhan, memang ada yang namanya pengorbanan. Karena Tuhan juga berkorban. Oh ada juga yang namanya mindset yang tepat. Kita harus berpikir bukan cuma apa yang kita lakukan, tapi juga apa yang kita pikirkan. There you go. So, let me repeat this one more time. What would Jesus do right now in your situation? Let's ask this question. Let's find out. Dengan cara kita makin belajar
menjadi seperti Kristus, so that we can to be conformed to the image of Christ, supaya kita makin bisa menjadi serupa dengan Kristus. Alright, thank you everyone, and hopefully this sharing today bisa menjadi sesuatu yang memberkati kalian, dan mungkin menjadi pertanyaan besar untuk kita semua selama tahun ke depan ini. What will Jesus do? Alright, let's close this session today in prayer. Dan bukan cuma gitu doang, mungkin sebelum kita benar-benar tutup, I wanna ask you guys, siapa dari kita mungkin yang imannya sedang goyah? Atau mungkin bahkan kita belum percaya Kristus, belum menerima Kristus, tapi kita pengen nih, aduh, wow, Tuhan, Kristus luar biasa ya, aku baru mengenal dia. Ya kan? Atau Tuhan, aku sudah tidak pantas, aku sudah terlalu jauh. Atau Tuhan, I'm just in a position dimana susah banget. You know what, I want to invite you guys untuk sama-sama doa bareng sama saya. Right? And let's just declare God, Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oke? Okay? Let's close this. Let's follow me. Alright. Jesus, I believe you are the Son of God. Repeat that. Jesus, I believe you are the Son of God. That you died on the cross to rescue me from sin and death and to restore me to the Father. I choose now to turn from my sins, my self-centeredness, and every part of my life that does not please you. I choose you. Let's say it one more time. I choose you. I choose Christ. I give myself to you. I give myself to Christ. And on top of that, I want to learn to live as Jesus did. We want to keep questioning ourselves on every situation. What would Jesus do? Kami mau selalu bertanya di dalam segala situasi kami, apa ya yang akan Tuhan Yesus lakukan? We thank you, Jesus. Thank you for this year. Thank you for 2021. Thank you for this month. Thank you for December. Terima kasih, Tuhan, untuk segala hal yang terjadi di tahun ini. Terima kasih untuk segala hal yang kami terima di tahun ini. Terima kasih untuk segala berkat, segala pengorbanan, segala problematik, segala hal yang gak enak dan enak. Segala berkat, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, kalau kami semua menjalani semua itu karena satu hal, supaya kami makin bisa menjadi serupa dengan Kristus. Ajar kami untuk bisa mengasihi, ajar kami untuk bisa mengampuni orang lain. As Jesus did, sama seperti Kristus. I thank you, Jesus. Thank you, Lord. In the name of Jesus, mari semua sama-sama katakan, amin, amin, amin. God bless you. What would Jesus do?